Kelab Kebajikan Asnaf Kelantan ditubuhkan pada Jun 2015. Kelab ini ditubuhkan bermatlamat untuk membantu pihak kerajaan dan juga menyantuni warga asnaf yang berada di sekitar Kota Baru secara khususnya dan di Kelantan secara amnya. Sejak pertubuhan kelab ini pada 2015, terkini kita telah mendaftar lebih 800 keluarga yang datangnya dari 140 mukim dan 20 dun di seluruh negeri Kelantan. Jadi aktiviti utama kita adalah makan percuma pada setiap hari Jumaat yang diadakan di Tanjung Mas, di sebuah premis yang kita sewa khas untuk tujuan tersebut yang diberi nama Rumah Asnaf. Mula-mulanya dia timbul daripada kehendak diri saya lah, apabila saya sebagai seorang usahawan, kita belajar bagaimana nak mensyukuri nikmat yang kita ada. Jadi salah satu cara yang saya fikirkan pada masa itu adalah mendengar masalah orang. Jadi golongan yang paling banyak masalah adalah golongan asnaf. Dan pada setiap hari Jumaat atau hujung minggu, Jumaat dan Sabtu di Kota Baru ni, di kawasan perumahan saya, saya dikunjungi oleh pelbagai bentuk rupa warga asnaf yang memerlukan pelbagai bantuan, Jadi biasanya bila mereka datang, saya akan tawarkan air ataupun makanan. Dan dalam banyak keadaan apabila saya tawarkan makanan, apabila dia datang pada waktu tengah hari, mereka dan anak-anak mereka ni makan dengan sungguh-sungguh. Jadi apabila kita buat satu survey, maknanya daripada mereka yang datang ni, mereka memerlukan makanan yang enak. Jadi start daripada pencerahan sebegitu, saya pun berazamlah untuk buat makan percuma pada setiap hari Jumaat. Jadi saya sewa sebuah premis yang khusus untuk tujuan tersebut. Okey, pada peringkat awal saya gunakan sumber kewangan saya sendirilah. Okey, jadi apabila kadar bantuan ini bertambah, maksudnya warga asnaf mendaftar ini semakin bertambah. Jadi saya telah pergi ke media sosial, yang mana di profil saya sendiri dalam masa 4 tahun ini saya telah berjaya mengumpulkan lebih kurang 40,000 followers. Dan daripada perkongsian saya di media sosial, Facebook terutamanya, terdapat kawan-kawan lain yang ingin turut serta membantu, tapi mereka mungkin tidak mempunyai avenue ataupun tempat ataupun ruang untuk berbuat demikian. Jadi mereka menggunakan keterbukaan saya di media sosial untuk memberi kepercayaan kepada saya dari segi menyumbangkan kewangan untuk saya membantu mereka memerlukan. Jadi apabila kita mencubur diri untuk membantu warga asnaf ni, satu benda yang kita ingat, kita kena kembali kepada fitrah setiap manusia, iaitu setiap manusia memerlukan kasih sayang. Jadi untuk nak mengubah warga asnaf ni, pada mulanya saya diberi teguran lah oleh beberapa pihak, kawan-kawan, keluarga, bahawasanya perbuatan saya memberi makan percuma tersebut seumpama memberi ikan kepada mereka. Perbuatan saya menghulurkan bantuan kewangan seumpama memberi ikan. Jadi sampai satu tahap saya pun bersetuju dengan pemikiran tersebut dan saya cuba memberi joran kepada mereka. Tapi apa yang kita dapati apabila kita bagi joran, biasanya tidak bertahan lama. Nombor satu, sebab dia tidak mempunyai ilmu untuk menggunakan joran tersebut. Nombor dua, dan yang paling utamanya adalah kerana mereka tidak menghormati dan tidak mengasihi apa yang telah diberikan kepada mereka. Jadi apa yang kita buat, melalui program makan percuma setiap hari Jumaat ini, kita cuba untuk berkongsi kasih sayang dengan mereka supaya satu hari apabila kita panggil mereka untuk menimba ilmu
untuk apa-apa kemahiran. Mereka duduk dan mereka akan menjadi pelajar yang baik. Dan sekarang ini pun melalui program kita, selepas 3 tahun kita berjaya mendapat satu tender di USM. Dan kita ada lebih kurang 8 orang warga Asnaf yang kita gajikan. Sambil kita gajikan, kita dedahkan mereka dengan ilmu-ilmu perniagaan, seperti simpan kira, penyediaan makanan, dan kita dedahkan mereka dengan kemahiran-kemahiran menjadikan makanan dengan cara yang baik. Jadi harapan kita hanya apabila setelah satu tempoh mereka makan gaji dengan kita, satu hari mereka mempunyai kekuatan untuk bergerak sendiri dengan ilmu dan kasih sayang yang kita tunjukkan kepada mereka. Dan supaya apabila satu hari nanti apabila mereka menemui jalan buntu, mereka tahu ada tempat untuk mereka kembali, untuk bangkit kembali. Kejayaan kita sebenarnya kelab punya target adalah generasi seterusnya, iaitu anak-anak. Okay. Kejayaan kita adalah apabila warga Asnaf ini membuka minda mereka bahawasanya untuk mereka mengubah kehidupan mereka, anak-anak perlu diberi ilmu pengetahuan. Anak-anak perlu pergi sekolah. Anak-anak perlu belajar ke peringkat tertinggi. Kerana antara sebab berlakunya kemiskinan yang berterusan, apabila ibu dan bapa lebih mementingkan survival kehidupan mereka, yang mana mereka membiarkan anak-anak mereka bekerja, yang mana sepatutnya mereka bersekolah. Jadi kita cuba ubah minda sebegini supaya mereka berkorban masa dan tenaga mereka untuk pendidikan anak-anak. Dan kita menjadi moderator kepada warga Asnaf ni apabila ada masalah kewangan ataupun masalah mencari peluang di institusi pendidikan ini. Jadi kita menggunakan rangkaian yang kita ada untuk memudahkan anak-anak mereka masuk di institusi pendidikan ini. Dan kita memang sekarang ini kita sedang menaja beberapa anak warga Asnaf di beberapa institusi pendidikan tinggi, dan insyaAllah 2 tahun ataupun 3 tahun lagi kita akan tengok produk-produk anak-anak warga Asnaf ini yang keluar dan mengubah hidup keluarga. So it's a long shot, dia bukan short term punya kerja lah. Perumpamaan dia seperti buluh. Buluh ni kalau tua payah dah lentur dia, tapi rebung dia sekarang serampang dua matanya, rebung dia. Apabila kita buat makan percuma setiap Jumaat, aiskrim wajib. Ini akan menarik anak-anak ke rumah Asnaf. So, bila anak-anak datang, di rumah dia tak ada inspirasi. Mak ayah dia mungkin berpelajaran rendah, tidak boleh jadi ini. Tapi bila dia datang ke rumah Asnaf, saya sendiri sebagai model, seorang juga terong, saya panggil pula kawan-kawan saya, mungkin orang-orang yang sudah berjaya, usahawan, doktor, arkitek. Budak-budak ni dia akan tengok orang-orang di sekeliling ni di rumah Asnaf, dan mereka akan menjadikan mereka ini sebagai inspirasi satu hari nanti.